pada jam 11 pagi kita menerima satu panggilan mengatakan terdapat letupan di sebuah kilang di Jalan KPK 1/5, dan kita telah hadir dengan 8 anggota dan seorang pegawai ke lokasi, dan kita mendapati satu mesin elektrik yang sedang diuji cuba meletup setelah dipasang kepada plug elektrik dan menyebabkan seramai 5 mangsa, di mana 3 didapati telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan meninggal dunia, dan satu cedera telah dibawa ke hospital, dan satu lagi identiti warga Bangladesh tidak dikenal pasti dan masih kita mencari ke mana identiti ini telah keluar tanpa dapat dikesan. Hasil daripada siasatan yang dijalankan peringkat awal, kesemua yang ada itu dia running satu mesin untuk final test sebuah mesin yang itu generator for power supply. So kejadian disyaki berlaku akibat daripada malfunction pada mesin tersebut menyebabkan ia explode dan menyebabkan kematian pada 3 orang, 2 lelaki bangsa Cina, warga negara Malaysia, dan satu pekerja Bangladesh. Ada seorang lagi pekerja Bangladesh cedera dan dah dihantar ke hospital Sungai Buloh untuk menerima rawatan.